Kalian pasti sudah tahu dengan istilah first position dan second position. Ambil contoh dengan harmonika A saya. First position yaitu harmonika A untuk memainkan lagu dengan kunci dasar A. Sedangkan second position yaitu dengan harmonika A, Anda memainkan lagu dengan kunci dasar E. Third position, ambil contoh kasus seperti ini. Ada lagu dengan kunci dasar B, sedangkan Anda tidak mempunyai harmonika E ataupun B. Tapi dengan harmonika A, Anda masih bisa memainkannya dengan scale seperti di bawah ini. Dan saya akan memainkan lagu dengan kunci dasar B minor. Check this out.